Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Dendi Zuhairil Finsa SHMH, selaku Ketua Pimpinan Pusat LBH GP Ansor. Dengan ini mengutuk keras kejadian pengeroyokan di Rengas Dengklok terhadap Banser dan Kiai. Kedua, kami meminta aparat kepolisian Resor Karawang untuk segera menangkap terduga pelaku yang melakukan penganiayaan pengeroyokan terhadap Banser dan Kiai di Rengas Dengklok. Ketiga, pasal 170 KUHP, pengeroyokan, pengerusakan terhadap benda dan barang, ancaman hukum 5 tahun, sudah bisa langsung ditangkap dan ditahan. Keempat, seluruh kader Ansor dan Banser harus tetap dalam satu komando Ketua Umum Haji Adin Jauharudin. Kelima, semoga polisi semakin presisi. Siapa kita? Ansor! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.